wabarakatuh, selamat malam salam sejahtera untuk kita semua. Uh, jadi saya mengucapkan terima kasih yang memberikan kesempatan nih untuk uh, kita saling sharing gitu ya. Uh, baik yang akan saya sampaikan sekarang saat ini terutama menjelang masalah uh, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan pada bulan puasa. Uh, selalu menjadi pertanyaan yang cukup besar selama kita menghadapi pandemi COVID ini ya sudah kurang lebih sekitar satu tahun lebih lah gitu kita bergelut dengan kondisi yang uh, cukup prihatinkan lah gitu kita harus berjuang untuk mempertahankan supaya tidak tertular mempertahankan uh, masalah uh, terkait dengan masalah kesehatan isu yang selalu muncul berkaitan dengan uh, pandemi COVID ini terlalu uh, adalah imunitas gitu daya tahan tubuh. Ini masuk akal karena bahwa ini akan berkaitan dengan uh, adanya infeksi virus yang masuk gitu ya. Nah, pada saat ini uh, materinya jadi dikombain, disatukan gitu. Uh, gimana nih kita mau puasa, kemudian masalah COVID-nya juga masih kita hadapi gitu ya, masih belum selesai juga gitu. Jadi pertanyaannya, yang sering timbul ketika kita bicara tentang imunitas adalah vitamin gitu. harinya selalu ke arah vitamin. Bagi vitamin dianggap sebagai salah satu hal yang sangat penting terkait imunitas. Jadi berdasarkan judul tadi sebetulnya ada tiga uh, kata kunci yang akan kita coba bahas pada malam ini kita coba sharing. Yang pertama adalah vitamin dan dosisnya. Kemudian imunitas itu sendiri seperti apa dan terkait dengan masalah puasa. Itu ya. Baik, kita bahas satu persatu. Ketika kita bicara tentang kekebalan tubuh atau imunitas, ada beberapa hal dulu yang harus kita samakan nih persepsinya terkait dengan imunitas. Yang pertama, sistem imun. Kemudian apa sih sebetulnya sistem imun itu? Kemudian juga kita akan berbicara mengenai respon imun. Respon imun itu apa sih gitu? Ada nanti kita akan mengenal istilah respon imun spesifik atau yang bawaan dari respon imun yang spesifik uh, serta ada satu lagi, adalah fakta yang pengaruhistik kekebalan tubuh. Ini apa saja, gitu kita e, Seperti diketahui bahwa fakta yang pengaruh kekebalan tubuh itu tidak single, jadi tidak hanya satu hal saja yang menyebabkan bisa mempengaruhi terhadap kekebalan tubuh. Ada faktor lingkungan, ada faktor nutrisi, bahkan faktor mikrobanya itu sendiri. Itu sangat berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita. Jadi, ketika kita bicara tentang bagaimana cara mempertahankan supaya kekebalan tubuh kita ini tidak kekurangan bagaimana supaya uh, menambah uh, asupan atau zat-zat tertentu supaya kekebalan tubuhnya tetap baik. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan. Nutrisi atau zat gizi dalam hal ini vitamin merupakan salah satu faktor dari keseluruhan yang tadi. Ya. Kalau saya senang sebetulnya menggambarkan tentang kekebalan tubuh ini dengan gambaran seperti ini, benteng pertahanan. Ini saya capture dari game sebetulnya game Age of Empire. Dulu saya senang sekali memainkan game ini karena seru. Ini game strategi gimana caranya mempertahankan supaya benteng kita tidak ditembus oleh lawan gitu. Dan saya jadi menganggap bahwa analoginya pertahanan tubuh kita tuh mirip seperti ini, benteng-benteng ini. Kalau kita perhatikan, benteng ini kan di game ya, dalam dalam kenyataan sehari-harinya ini ada juga nih benteng yang luar biasa. nih Tadi saya searching ada gambar benteng di India gitu ya. Jadi heritage-nya UNESCO. Perhatikan bahwa begitu hebatnya ini disiapkan, dia berada di atas puncak bukit yang sangat terjal gitu, buat masuk ke sini aja luar biasa susahnya. Lalu sini ada tempat-tempat para pemanah yang disiapkan gitu untuk memanah uh, serangan musuhnya akan masuk. Di game juga sama mirip seperti ini. Jadi akan ada parit-parit yang sangat dalam, kemudian benteng-benteng uh, dengan material yang sangat kuat gitu. Dia akan mempertahankan untuk dari serangan musuh. Kalau kita anggap nih si musuh-musuh yang datang ini, pasukan-pasukan ini mungkin adalah berbagai jenis eh, patogen ya, berbagai jenis jet, eh, yang berbahaya bagi kita. Misalnya eh, virus, bakteri atau protozoa dan lainnya eh, yang memiliki kekhasan masing-masing. Kalau misalnya seperti contoh seperti ini, eh, dia dia di pelontar nih, dia akan nyerangnya akan menghancurkan si benteng-benteng seperti ini. Ada juga yang khusus eh, mendobrak bentengnya. Ada juga pasukan berkuda yang ketika dibuka langsung lari. Itu sifat-sifat dari patogen-patogen e, miriplah seperti itu gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh kita secara awamnya bisa terjemahkan begitu. Jangan sampai si patogen ini bisa menembus benteng pertahanan. Nah, benteng pertahanan ini akan memberikan respon ketika ada serangan. Itu tadi yang kita sebut dengan respon sistem imun. Jadi ketika ada serangan, e, tadi respon imunnya kalau kita kembali sebentar ya. Ada yang non spesifik atau bawaan, ada juga yang spesifik. Jadi ada yang sejak awal memang sudah dipersiapkan uh, oleh yang Maha Kuasa bahwa tubuh kita ini memiliki begitu banyak sekali uh, pertahanan, mulai dari kulit, dari mukosa, dari dan sebagainya. Jadi ketika ada zat asing masuk, itu dipertahankan dulu. Tapi kemudian juga ada respon uh, sistem imun yang mengenal gitu. Jadi eh musuh yang ini nih ya, kalau nyerang dia bakal ngancurin yang sebelah sini nah jadi udah punya kenalan dulu gitu jadi sudah tahu dulu gitu respon imun selanjutnya terhadap itu uh, lalu bagaimana kalau misalnya sekarang kan ceritanya kita sedang digempur habis-habisan nih gitu lingkungan fisik kita juga kita sedang menghadapi virus yang begitu mudah sekali menular gitu ya jadi lagi ngadapin musuh yang cukup kuat nih gitu uh, artinya kita harus memperkuat betul-betul si benteng pertahanan ini kita harus memperhatikan semua faktor yang tadi Salah satunya juga termasuk adalah nutrisi supaya tidak memberikan celah lemah untuk e, tertembusnya pertahanan tubuh tersebut. So. Tetapi yang harus kita ingat seperti halnya kita lihat dalam sebuah benteng-benteng pertahanan gitu ya atau dalam cerita-cerita novel-novel perang gitu biasanya e, begitu kompleksnya gitu e, pertahanan e, sistem ini tidak hanya pasukan-pasukan saja yang ada di sini support sistem di belakangnya pun sangat kuat. E, harus cukup makanan, harus cukup air, harus cukup supaya segala macamnya. E, itu menjadi sebuah sistem satu kesinambungan, sistem yang e, saling dukung mendukung. Yang namanya sistem itu harus seimbang. Jadi tidak boleh dia terlalu kuat atau dibiarkan begitu saja. Kalau saya senang menganalogikannya bahwa sistem imun itu seperti sebuah orkestra, gitu ya. Jadi untuk menghasilkan simfoni yang indah, gitu, ketika kita menghadirin mendengarkan e, orkestra ini, e, semua komponen yang ada di sini harus dalam takaran yang pas. Pemain biola tidak boleh berlebihan memainkan biolanya. Kalau dia berlebihan memainkan, jadi kacau, gitu, jadi tidak bagus, gitu. Ada satu yang mengontrol ini semua. Kemudian juga pemain cello tidak boleh egois dia main dengan nada sendiri. Ini adalah sebuah harmoni, adalah sebuah keseimbangan. Begitupun dengan sistem imunitas tubuh kita, itu harus dalam sebuah keseimbangan yang membuat ada harmoni yang indah gitu. Jadi tidak tidak uh, tidak ada satu yang berlebihan atau tidak ada satu yang kekurangan. Ya, baik. Kemudian kita akan bahas selanjutnya tentang pranutrisi terhadap pertahanan tubuh bagaimana sih sebetulnya si peranan nutrisi tadi gitu kan disebutkan yang salah satunya adalah nutrisi. Yang harus kita ingat bahwa setiap kekurangan atau kelebihan itu berpengaruh sekali terhadap pertahanan tubuh kita, berpengaruh sekali dengan sistem imun kita. Diketahui bahwa anak-anak eh, yang kekurangan gizi atau pasien-pasien yang kekurangan gizi, dia akan sangat mudah terkena infeksi, akan sangat mudah mendapatkan infeksi misalnya apa ya virus influenza gitu, anaknya jadi lebih sering batuk pilek atau kitanya juga sama akan lebih sering batuk pilek. Namun kelebihan pun itu juga jadi satu masalah gitu ya dalam dalam wacana covid ini kemarin sering kita dengar bahwa pasien-pasien yang obesitas dinyatakan lebih jika terkena covid maka angka kematiannya jauh lebih tinggi. Karena uh, pada pasien-pasien dengan obesitas uh, ternyata prognosisnya perjalanan penyakitnya menjadi sangat berat gitu. Itu pun sama artinya kelebihan berat badan, kelebihan yang sangat besar gitu sampai ke obesitas itu juga sangat berpengaruh terhadap pertahanan tubuh. Jadi indeks massa tubuh yang ideal itu akan sangat memberikan bantuan bagi kita untuk mempertahankan pertahanan tubuh dengan sangat baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, zat gizi apa yang berperan untuk pertahanan misalnya menghadapi virus gitu ya. Ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ketika kita bicara tentang zat gizi, ini kadang sering tertumpuk-tumpuk antara vitamin, suplemen, mineral, asam lemak, ini apa ya gitu. Kalau kita baca di informasi itu banyak sekali gitu. Yang kita akan bahas nanti adalah vitamin. Tapi secara keseluruhan sebetulnya ada istilah suplemen jadi vitamin itu bagian dari suplementasi zat yang membantu dalam tubuh uh, suplemen itu diantaranya adalah vitamin mineral bahkan termasuk asam lemak jadi, seperti minyak ikan uh, sumber dari ikan dan sebagainya uh, EPA DHA uh, herbal juga sebetulnya termasuk suplementasi gitu di sini bisa membantu selanjutnya kita bahas tentang vitamin vitamin ini tadi ya sudah dibahas bahwa Uh, ini jangan tercampur aduk antara vitamin dengan suplemen. Uh, vitamin adalah bagian dari suplemen, gitu ya, suplementasi. Kalau pada atlet bahkan suplemennya macam-macam lagi tuh, protein lah, tambah apa dan sebagainya. Uh, berarti ini kita uh, akan fokuskan pada malam ini cerita tentang vitamin saja. Nah, ketika kita bicara tentang vitamin, uh, kita mungkin akan bicarakan tentang klasifikasi. Seperti kita ketahui bahwa vitamin itu klasifikasinya ada vitamin yang larut air, ada vitamin yang larut lemak, gitu. Terus sering suka muncul tuh, uh, dok kan vitaminnya larut air ya, artinya apa? Oh, tapi bisa dikeluarkan lewat air seni gitu ya, lewat urin. Kalau gitu gak apa, apa dong kelebihan minum vitamin begitu? Karena bisa dibuang dengan begitu saja pada air kencing. Nah itu juga ada sedikit, uh, tidak sesimpel itu sebetulnya. Kemudian juga eh, vitamin yang harus diperhatikan adalah hati-hati terhadap vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin kan seperti kalau anak saya yang sekali lagi sekolah dasar gitu sering eh, bilangnya adek-adek gitu, jadi ADEK gitu itu adalah vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Apa implikasinya? Jika kita mengkonsumsi berlebihan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, vitamin tersebut akan tersimpan dalam tubuh kita. Itu akan sangat memudahkan Uh, terjadinya kelebihan uh, hipervitaminosis jadi kelebihan penggunaan vitamin. Uh, bukan efek baik malah yang kita dapatkan nanti malah efek sampingnya gitu karena kelebihan penggunaan tersebut. Lalu jenis, jenis-jenis vitamin banyak kali. Nah, vitamin A, vitamin B, vitamin B juga bermacam-macam. Ada vitamin C, kemudian ada vitamin K, vitamin K yang ada K1, K2 dan banyak lagi gitu ya itu jenis-jenis vitamin juga dominan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa sih kebutuhannya vitamin itu gitu. Selama ini kan vitamin dosis sekian, maka sekian banyak sebetulnya berapa banyak sih kebutuhan vitamin yang kita butuhkan. Nah, ketika kita berbicara tentang kebutuhan, itu biasanya kita akan pada angka kecukupan gizi atau kalau di uh, lagi orang di luar negeri disebutnya RDA gitu ya yang diizinkan gitu kebutuhan uh, harian yang dibutuh yang diizinkan untuk digunakan oleh kita. Nah kebutuhan itu sebetulnya akan kembali kepada uh, tidak sama untuk semua uh, kelompok. Jadi kebutuhan pada orang dewasa, kebutuhan pada ibu hamil, kebutuhan pada ibu menyusui, bahkan kebutuhan untuk uh, atlet, kebutuhan untuk Orang dewasa sehat dan orang dewasa sakit itu akan berbeda-beda, gitu. Jadi hati-hati ketika kita mencermati tentang mencermati tentang uh, kebutuhan vitamin atau misalnya ada informasi kita baca di internet dan sebagainya, uh, tolong diklarifikasi dulu itu sebetulnya tujuannya untuk apa ya, gitu. Pada saat kita sehat atau pada saat kita sakit atau pada kondisi tertentu itu akan sangat berbeda uh, kebutuhan kebutuhannya. Begitu juga dengan sumber dari mana nih sumber vitaminnya gitu. Waduh, kalau baca di internet tuh banyak sekali informasi macam-macam gitu. Bahkan kadang-kadang e, jenis makanannya aja kita nggak tahu ini apa ya gitu. Makanannya nggak pernah kenal, nggak pernah tahu gitu. E, tadi pagi kebetulan kami mengadakan diskusi juga dengan mahasiswa S2 IKM. Salah satu senior saya menyampaikan e, katanya, katanya ada penelitian-penelitian orang sosiologi yang menyatakan bahwa e, gen kita itu sebetulnya sudah disetting untuk memakan makanan memang yang sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kebutuhan genetik terhadap itu tuh bahan makanan sumber yang ada di sekitar kita itu akan memberikan banyak memang sesuai kebutuhannya gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu mencari bahan makanan yang terlalu berlebihan gitu, sampai mencari ke bahan makanan makanan impor buah-buahan impor buah-buahnya ada sekitar kita gitu atau sumber-sumber kami -sumber yang ada kita juga itu sudah banyak memberikan uh, masukan gitu ya, karena uh, memang kalau melihat riset-riset yang ada, di riskesdas gitu, data-data asupan konsumsi Indonesia ini uh, kurang memakan sayur gitu. Uh, kalau berdasarkan pembicaraan gitu, buah dan sayur itu katanya termasuk bahan makanan yang mahal kalau buat Indonesia orang Indonesia termasuk bahan makanan yang dianggap mewah gitu. Jadi hanya rumah tangga yang mahal yang rumah tangga dengan uh, income yang cukup atau lebih yang bisa menyiapkan itu. Padahal sebetulnya kalau buah-buahannya impor iyalah mungkin mahal. Ya, buah-buahannya sekitar kita tuh masih banyak yang bisa kita uh, konsumsi gitu ya. Lalu ini pertanyaannya, vitamin itu pada dosis berapa? Apakah kalau kelebihan vitamin akan menimbulkan masalah? Iya betul, kelebihan vitamin akan menimbulkan masalah. Tadi kembali kepada kebutuhan kebutuhan kita, uh, apa gitu ya, kembali ke situ. Nah, ini contohnya, uh, vitamin A, misalnya vitamin B atau vitamin B12. Ini ya, vitamin A itu bisa kita dapatkan di minyak ikan, di hati atau ayam, di mentega, uh, di kuning telur, dan sebagainya. Ini contohnya ya, per 100 gram makanan tersebut, mengandung berapa banyak uh, kandungannya vitamin B ini kebutuhan kita itu sebenarnya sekitar 1,3 sampai 1,7 mg. Ini bisa kita dapatkan dari 100 gram ikan tuna atau bisa kita dapatkan dari eh, enggak ya lebih ya 100 gram lebih lah dari ikan tuna dari campuran-campuran ini. Vitamin B12 contohnya juga sama seperti ini. Kuning telur tuh yang selama ini selalu agak orang sangat takut sekali dengan kuning telur karena kolesterolnya tinggi katanya dihindari sama sekali. Itu sebetulnya dia bisa memberikan sumber vitamin B12 gitu. Itu uh, bisa juga kita manfaatkan ya. Folat, itu juga bisa nih kita dapatkan dari kebutuhannya sebenarnya sekitar 400 mikrogram. Pada ibu hamil gitu yang atau yang bersiap-siap untuk hamil itu bisa kebutuhannya 400 sampai dengan 800. Dengan makan hati ayam satu gram saja sudah terpenuhi gitu. nggak usah uh, mengkonsumsi vitamin yang terlalu berat sebetulnya ya, uh, apa? membeli multivitamin yang terlalu mahal uh, dari sini juga bisa gitu kita kita uh, penuhi uh, kebutuhan tersebut vitamin C, misalnya kebutuhan kita sebetulnya uh, pada kondisi yang uh, normal gitu, tanpa uh, kondisi yang normal tanpa adanya penyulit kesehatan uh, hanya sekitar 75-90 miligram, jadi kita tidak butuh sampai 1000 miligram pada keadaan sehat, gitu Uh, itu bisa dapatkan dari satu gram kiwi. Ah, kiwi susah dok nyarinya dari mana mahal gitu ya. Pakai jambu biji aja banyak kan di kita itu juga sudah terpenuhi. Atau bahkan dalam masakan-masakan yang menyiapkan cabai hijau juga ada tuh gitu ya. Pepaya tuh murah sekali itu juga ada gitu ya. Uh, Jermanis bisa kita dapatkan begitu pula dengan vitamin D. Vitamin D itu uh, bisa kita dapatkan bisa dari ikan, dari sumber uh, kuning telur juga bahkan ada. Tapi terkait dengan vitamin D uh, harus ingat bahwa dia itu harus ada perubahan. Jadi dari uh, yang tidak aktif jadi aktif. Gitu. Itu kita sangat butuh sinar matahari. Gitu. Karena itu kenapa ini kan jadi uh, dua vitamin ini menjadi kayak hype banget gitu ya saat ini karena dia memang berfungsi tadi untuk membantu imunitas. Lalu vitamin D dan vitamin C ini rata-rata memang agak kurang konsumsi uh, vitamin D uh, orang kita. Sebetulnya ya penelitian-penelitian awal di luar negeri ya masuk akal lah mereka nggak agak susah tuh mendapatkan sinar matahari gitu dalam satu tahun itu mungkin hanya beberapa bulan saja. Di negara khatulistiwa seperti kita kan seharusnya sinar matahari ini menjadi sebuah nikmat yang luar biasa ya. E, e, harusnya bisa di, bisa dikejar gitu sih ini tuh karena itu akhirnya muncul rekomendasi jangan lupa untuk berjemur karena harus diubah e, gitu ya si vitaminnya jangan terlalu lama juga berjemurnya karena kalau terlalu lama malah menimbulkan masalah yang lain jadi pada prinsipnya sebetulnya e, vitamin itu bisa terpenuhi dengan gizi seimbang Gizi seimbang ini kalau rekomendasi dari Kemenkes kurang lebih seperti ini ya sekali. Makan tuh eh dibagi dulu nih kita isi seperempat sepertiga bagiannya makanan pokok, kemudian sepertiga bagiannya diisi dengan sayur. Eh, kemudian eh, diisi dengan lauk, buah-buahan dan sayuran gitu. Jangan lupa air putih, cuci tangan dan sebagainya. Ini eh, sangat sederhana gitu dan biasanya orang suka ngerasa yang Ah, basi ah itu mah gitu. Tapi pandemi ini malah kembali membawa kita untuk kembali pada yang hal-hal yang sederhana gitu, yang sebetulnya sudah sudah lama diformulasikan terus kita lupakan karena kehidupan kita sehari-hari dengan kesibukan dengan luar biasa eh, makanan cepat saji dan sebagainya. Akhirnya pandemi ini mau tidak mau membuat kita merenung kembali, eh ternyata ya gitu. Itu sudah ada kok resepnya gitu. Jadi si berbagai sumber makanan bervariasi, pembakar sumber tersedia, seperti ini karbohidratnya, pilihannya banyak gitu ya. Caranya kalau karbohidrat, gunakanlah karbohidrat yang eh, masih berbentuk seperti aslinya lah gitu. Jadi, kayak nasi ini masih berbulir, bukannya dalam bentuk bubur, eh, kentangnya tidak dalam bentuk french fries, tapi misalnya bentuk dikukus atau direbus gitu ya. Singkong boleh, jagung boleh gitu. Potain hewani dan nabati jangan lupa gitu vitamin dan sebagainya. Oke, okay, kita lanjutkan lagi uh, ini tadi ya. Nah, kita masuk ke dalam puasa bulan suci Ramadan ini. Uh, pada prinsipnya kita kembalikan kembali pada puasa karena memang menjadi sebuah pertanyaan umum kita kita menghadapi bulan puasa itu seperti, aduh, uh, puasa ini nurunin imunitas nih, harus di doping nih, istilahnya gitu ya, harus doping biasanya menjelang bulan puasa tuh kalau saya di tempat praktek itu pasien pasti sudah datang terus bilang dok mau puasa minta vitamin gitu minta tolong resepkan multivitamin tolong buatkan apa dan sebagainya lagi gitu banyak kita kembalikan lagi pada prinsipnya bahwa puasa itu pada bulan suci Ramadan eh, pada prinsipnya adalah sebetulnya memindahkan eh, waktu makan jadi biasanya kita makan Tiga kali sehari sekarang menjadi dua, tapi waktunya digeser gitu. Jadi pada saat menjelang terbit pada saat fajar gitu ya sahur dan ketika matahari terbenam gitu pada saat uh, maghrib. Dan pada prinsipnya puasa itu adalah dilaksanakan pada yang sanggup menjalankannya gitu. Uh, dan kita juga harus ingat bahwa uh, agama juga sudah memberikan keringanan keringanan nih pada saat menjalankan puasa pada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan. Pada kondisi-kondisi yang memang tidak sanggup untuk menjalankannya, pada kondisi-kondisi yang ketika menjalankannya itu malah menimbulkan masalah kesehatan, malah membahayakan jiwa, maka diizinkan untuk tidak berpuasa. Jadi, eh, prinsipnya seperti itu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yang sering sekali dipertanyakan adalah, apakah menurunkan daya tahan tubuh puasa ini? Gitu. Uh, saya baru menemukan jurnal yang baru terbit di Januari tahun lalu di 2021 ya jurnal dari Iran yang meneliti uh, mengenai ini gitu betul tidak gitu uh, menurunkan daya tahan tubuh kita ini sih berpuasa ini gitu dia mencoba meneliti untuk melihat puasa tahun lalu pada tahun 2020 jadi dianggapnya spesial karena pada saat pada saat sedang COVID nih gitu sedang pandemi nih COVID 19 ini sedang ada pandemi lalu dinilai oleh mereka apakah itu menurunkan daya tahan tubuh gitu terutama dalam kondisi pas Covid ini. Ternyata jawabannya tidak karena berdasarkan penelitian mereka disampaikan dosis ilmiahnya banyak lah gitu ya terkait dengan masalah oh imunologinya dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa puasa itu tidak menurunkan daya tahan tubuh gitu. <tuh> bahkan pada saat pandemi walaupun akhirnya di akhir penelitian itu disyaratkan bahwa itu tergantung dari fatwa masing-masing negara apakah mau melaksanakan atau tidak gitu puasa tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah lalu apa yang harus diperhatikan pada saat puasa supaya daya tahan tubuhnya tetap baik. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah kembali yang ke tadi, selama kita menjamin bahwa asupan e, gizi kita cukup baik gitu, e, cukup seimbang Uh, serta memperhatikan uh, pola makan pada saat puasa itu akan tidak akan terjadi masalah gitu. Artinya makan sahur kita memberikan makanan yang lengkap. Karena hmm, kan orang suka malas nih uh, makan sahur. Padahal itu kesempatan kita untuk mendapatkan uh, mendapatkan zat nutrisi yang uh, memang disarankan gitu ya. Terlepas dari bahwa uh, terdapat kebaikan pada saat makan sahur, tapi kalau dari sudut pandang bahwa itu adalah kesempatan mendapatkan makanan itu salah satunya gitu. Jadi kita harus memperhatikan uh, asupan makanan kita pada saat berbuka dan pada saat uh, sahur, sama prinsipnya. Jadi uh, pilihlah makanan-makanan yang memang memberikan uh, nutrisi yang baik gitu. Hindari makanan-makanan yang uh, tinggi energi, densitas energinya tinggi, tapi uh, sangat rendah nilai uh, nilai nutrisinya gitu. Kemudian juga jangan lupa masalah terkait dengan puasa adalah dehidrasi. Dehidrasi itu juga menjadi suatu hal yang cukup harus diperhatikan karena pengaturan minum pada saat puasa itu lumayan ya harus harus di apa namanya diatur dikit-dikit gitu. Tapi itu bisa gitu diberikan itu. Nah, eh selain itu juga muncul tentang perlukah diberikan vitamin. Sama prinsipnya seperti dalam keseharian. Jika kita yakin asupan makanan kita cukup, vitamin yang dalam bentuk suplementasi yang tadi ya dalam bentuk e, tablet dan sebagainya sebetulnya tidak perlu. Tapi jika kita khawatir bahwa e, sepertinya nggak cukup nih makan saya nggak cukup beragam, makanan saya tidak cukup warna-warni karena salah satu tipsnya katanya untuk melengkapi kebutuhan kita dari vitamin itu adalah e, pilih makanan yang berwarna-warni gitu. Jadi ada warna kuning, ada warna ungunya, ada warna hijau. Karena itu akan saling membantu untuk saling melengkapi. Sampai sejauh ini tidak ada satupun uh, yang sudah dideklar, kita gitu, diumumkan bahwa ini adalah superfood, makanan yang sangat hebat yang sangat bisa memenuhi semuanya. Uh, sampai saat ini tidak ada. Jadi makanan-makanan tersebut uh, biasanya akan melengkapi satu sama yang lainnya. Makin beragam kita makan akan sangat baik. Gitu. Tapi jika kita tidak yakin bahwa itu tidak cukup terpenuhi, tambahan vitamin tadi diperbolehkan. Oke, tambahlah gitu sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi kebutuhan kita. Kalau aktivitas kita sehari-hari ya begini saja gitu, WFH gitu, tidak terlalu banyak terpapar dengan tadi si mikroba tadi, sebenarnya cukup dengan makanan sehari-hari. Tapi misalnya untuk petugas kesehatan nih yang bekerja di rumah sakit ya paparan e, mikrobenya jadi sangat banyak, e, virusnya sangat banyak, suplementasi dibutuhkan. Bagaimana jangan atlet, atlet juga sama gitu. Jadi e, karena apa namanya kegiatannya sangat berat gitu, itu pasti akan dibutuhkan suplementasi. Kayaknya nggak akan terkejar kalau dari makanan, berarti diperlukan tambahan vitamin-vitamin e, tadi itu ya. Lalu kapan nih minumnya? Kan susah tuh kalau dalam bulan puasa gitu, sama seperti mengatur, mengatur. E, batang ya, belum. Nah, eh, pada saat itu bisa kita coba, bisa kita cobakan pemberian vitamin itu mau pada saat sahur boleh. Kalaupun misalnya takut terlupa saat sahur mau pada malam hari juga oke, okay, gitu tidak masalah, gitu ya. Eh, tapi mungkin lebih enak sebenarnya diberikan pada saat eh, sahur ya, eh, pada saat pagi. Barangkali itu yang saya sampaikan. Yeah.